Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan, yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Sisi Lain Dinding. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 49 ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Anak-anak, Yusuf adalah buah yang penuh keberhasilan. Sewaktu masih kanak-kanak, ia meletakkan akar-akarnya di dalam kasih Allah. Ia menetapkan untuk tetap setia kepada Allah. Dan ranting-rantingnya tentu dapat keluar melampaui dinding. Ranting-ranting itu bertumbuh melampaui dinding sampai ke Mesir, tempat ia dijual ke dalam perbudakan. Sebagai budak remaja, pengharapan apa yang ada padanya? Akan tetapi, Allah mengawasinya dan menjaganya agar tetap tekun dan setia, bahkan ketika ia dimasukkan ke dalam penjara. Ia menghasilkan buah di sisi lain dari dinding di dalam penjara. Doa-doa Yusuf terdengar oleh Allah. Kebaikannya kepada para narapidana yang lain dihargai. Lalu ia menghasilkan buah di istana Firaun. Ranting-rantingnya berkembang melampaui dinding istana. Ia tidak pernah takut untuk bermimpi bahwa kelak ia akan melihat sisi lain dari dinding istana, dinding bagian dalam. Akan tetapi, ranting-rantingnya melampaui dinding dan memikirkan jutaan orang di mana ia masih tetap hidup dan mempersiapkan bala kelaparan. Hidupnya, kasihnya, kesetiaannya dihargai. Ia tidak hidup dengan sia-sia. Tidak ada yang hilang oleh karena kesetiaannya. Segala sesuatu ia peroleh. Saya pernah membaca kisah tentang seorang wanita muda yang begitu menyukai bunga. Ia menanam tumbuh-tumbuhan merambat yang jarang di dasar dinding batu di tamannya. Tumbuhan itu bertumbuh dengan hebat. Akan tetapi, wanita itu memperhatikan bahwa tumbuhan itu tidak mekar. Ia memberikan kasih sayang dan perhatian yang lembut kepada tumbuhan itu. Namun tampaknya, semua kasih dan rasa peduli yang begitu besar yang ia berikan tampaknya sia-sia. Suatu pagi, ia keluar dan berdiri di depan tumbuhan itu. Ia begitu kecewa karena semua yang dilakukannya sia-sia. Perasaannya tampak dari wajahnya. Tetangganya memperhatikan wajahnya
yang penuh kekecewaan. Tetangganya ini cacat dan ia sedang menghabiskan waktu luang di halaman depan yang letaknya bersebelahan. Tetangga yang cacat ini memanggil wanita muda itu dan berkata, "Pasti kamu dapat bayangkan betapa saya menikmatinya, tumbuh-tumbuhan mekar yang kamu tanam itu." Pemilik tumbuh-tumbuhan itu melihat sisi sebelah dinding itu. Ia melihat bunga yang bermekaran. Tumbuhan itu merayap melalui celah-celah dan berbunga di tempat tetangganya, sehingga tetangganya dapat menikmatinya. Suatu pelajaran yang bagus untuk kita semua. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, adakah dinding di sekelilingmu? Lalu, apakah kamu dapat melakukan sesuatu yang melampaui dinding itu? Apakah ada hal-hal yang istimewa yang dapat terlihat pada sisi yang lain dari dinding itu? Anak-anak, belajar dari Yusuf yang muda, yang selalu melakukan hal-hal terbaik yang melampaui dinding kesusahan yang ia hadapi. Dengan pertolongan Tuhan, Yusuf memilih untuk menunjukkan hal-hal yang indah dan menjadi berkat yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Yusuf membuat sisi lain dari dinding yang ada padanya terlihat indah dan menakjubkan. Anak-anak, jika sekiranya dinding itu juga ada padamu, maka mintalah Yesus untuk menolongmu melakukan hal-hal terbaik dan menjadi berkat yang akan dinikmati oleh banyak orang. Sisi lain dinding yang menakjubkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.